Nah guys, di episode kali ini, sebisa mungkin Nana berusaha untuk mencoba kabur dari kejaran anak buahnya Mama Farah ini. Nana harus segera memberitahukan tentang apa yang telah dilakukan oleh Mama Farah kepada dirinya ini. Dan Nana pun akhirnya bisa menyadari bahwa ternyata surat gugatan cerai yang telah dikirimkan kepada Nana itu bukanlah dari Dewa, melainkan dari Mama Farah.